barbeque rumahan kualitas restoran ala Nuning Inun. Bahan yang perlu disiapkan, ini ada daging sapi yang telah dipotong-potong tipis. Nah, aku potong tipis seperti ini. Kemudian ada mentega untuk nanti memanggang. Kemudian ada lada bubuk, kemudian kecap asin. Nah, kecap asin ini bisa diganti dengan garam, itu pun cukup, garam atau kaldu bubuk, bebas. Kemudian ada bawang putih sekitar 3 siung yang telah aku haluskan. Oke, marinasi dulu daging sapinya. Kita masukkan semua bumbu, yakni lada bubuk, kecap asin, dan bawang putih yang telah dihaluskan. Kemudian aduk-aduk. Yang lupa, aku tambahkan sedikit gula merah. Nah, bisa juga diganti dengan gula pasir putih ataupun kecap manis. Cuman aku lebih sarankan menggunakan gula merah karena nantinya supaya tidak gosong. Proses marinasi ini kita diamkan sekitar 15-20 menit. Setelah proses marinasi selesai, kita panaskan teflon, kemudian kita oleskan mentega. Kemudian dagingnya kita akan panggang. Mercus. Jangan lupa dagingnya dibalik dan kita tunggu lagi sampai matang. Dapat dilihat dagingnya mulai mengeluarkan gelembung-gelembung dari bumbunya. Bumbunya sudah menyerap. Nah, kemudian dagingnya sudah matang. Nah, dapat dilihat jika sudah berubah seperti ini, itu tandanya dagingnya sudah matang. Kita bisa matikan kompor dan kita langsung makan. Let's get try. Nah, di sini aku udah sediain selada, kemudian aku ada sambal kecap yang udah ditambahin cabai rawit, kemudian ada nasi. Oke, kita cobain dulu dagingnya dan rasanya enak banget. Nah, biar makin kerasa ala-ala Koreanya, kita masukkan dagingnya ke dalam sambal kecap. Kemudian kita bungkus menggunakan selada, kita gulung. Nah, kita makan dan rasanya enak banget, pokoknya kalian harus nyoba. Dan mudah banget.
Teman-teman, ini tuh rasanya enak banget, apalagi ditambah selada, ditambah nasi, ditambah sambal kecap. Pokoknya mantep banget. Kalian bisa langsung coba di rumah masing-masing. Buat yang udah coba, kalian bisa tag Instagram aku. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku, like, komen video kali ini, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Bye-bye.